Belasan babin pionir di jajaran Polres Gianyar diberikan penghargaan atas dedikasinya dalam membangkitkan ekonomi pedesaan. Beberapa hal yang dilakukan selain tugas utamanya di kepolisian, yakni seperti membantu aktivitas baik di bidang peternakan maupun pertanian. Pemberian reward ini dinilai penting untuk menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh para babin. Kapolres Gianyar AKBP Priyo Priyanto Hutomo mengaku mengirimkan 11 babin untuk tingkat Polda. Kegiatan ini memang sudah berjalan alami. Makanya tadi saya bisa menjaring 11 yang memang real dia memberikan percontohan kepada masyarakat, baik di bidang peternakan, pertanian, dan seterusnya. Penyelesaian problem solving itu sudah ada semua, sudah kita lakukan, hanya kita cari yang ranking terbaiknya. Harapan saya ya semua babin seperti itu, sehingga memudahkan komunikasi dengan saya. Diharapkan dengan adanya kegiatan dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ini, babin lainnya dapat ikut mendedikasikan dirinya dalam membangun desa, selain melakukan tugas dan fungsinya di bidang keamanan. Nyoman Sudarmika, Kompas Dewata.